Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah soal di mana di sini diketahui ya teman-teman untuk P himpunan P ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kemudian di sini manakah di antara himpunan-himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P? Oke, langsung saja kita lihat di sini ya teman-teman bersama-sama. Untuk A, A adalah 1 3 7 9. Ini berarti merupakan himpunan P ya teman-teman, benar ya? Karena masuk ke dalam himpunan P, berarti A benar. Kita tulis di sini. Kemudian untuk B di sini ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di mana 0 ini bukan himpunan dari P ya, berarti B bukan. B ini bukan ya. Kemudian C. C adalah 2, 3, 5, 7. Ini masuk ya teman-teman, benar ya, termasuk himpunan dari P. Kita tulis di sini C. Kemudian D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga masuk ya teman-teman. D, masuk ke himpunan P. Kemudian yang E, ini adalah 5, 7, 9, 11. Angka 11 tidak termasuk bilangan P, berarti untuk E ini bukan ya teman-teman. E bukan. Kemudian F. F ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Himpunan bilangan asli kurang dari 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti benar untuk F. Berarti kita tulis di sini F. Kemudian untuk G. X. T2 X kurang dari 5 di mana X adalah bilangan cacah. Oke, untuk G berarti bukan ya karena bilangan cacah itu dimulai dari 0. Sehingga karena di P tidak ada bilangan 0, G ini bukan. Kemudian H X sampai 2 kurang dari X kemudian kurang dari 8. X adalah bilangan asli seperti itu ya. Oke, lebih dari 2 kurang dari 8 berarti masuk ya karena bilangan asli. Berarti H juga masuk di sini ya, masuk ke dalam himpunan P. HI sekarang. I di mana X kurang dari 12, untuk X adalah bilangan komposit. Kurang dari 12 berarti sampai 11 ya teman-teman. Dari 1 sampai 11. Namun 11 bukan anggota P berarti untuk I bukan. Selanjutnya yang C, C adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 16. Kuadrat kurang dari 16 berarti ada 149, berarti masuk ya teman-teman untuk C. C seperti itu. Jadi berikut adalah himpunan yang merupakan himpunan bagian dari P, yaitu ada A, C, D, F, H, G. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.